Televisir. Pasti ah nyosor mulu dah. Sini ganti aku yang nyosor. Hari ini kita mau beli makhluk hidup. Beli makhluk hidup. Beli apa? Beli fish. Fish. You know fish? Yes. Kita pingin banget pelihara ikan. Soalnya nggak ada peliharaan di sini. Mau pelihara kucing tapi nanti maminya Gita nggak suka gitu. Dan excited banget buat hari ini. Minta semangka. Jadi kita hari ini diet. Mulai diet lagi. Karena sumpah seger banget semangkanya. Lagi. Murah lagi 15.000. Beli di pasar sebelah pinggir jalan. Oh, cantik. Lagi seger banget. Manis. Kayak Gita VBPR. Merah kayak Deva Jo. Tapi merah. Kamu di samping mau keluar dulu. Ntar mau beli ikan apa? Arwana. Manili. Tahu. Oh iya, buat teman-teman yang request room tour, ditunggu ya next, karena barang-barang kita masih belum lengkap dan ada kamar yang emang berantakan banget, belum dirapiin dan masih belum bisa dirapiin juga. Jadi next kalau misalnya kita udah lengkap, kita akan room tour. Home tour. Home tour. Home tour ya. Terus juga masih pengen banget apa? Beli meja kerja gitu. Ya, kerja. Meja kerja Daddy ya. Jadi buat edit-edit video itu kan enak kan, eye catching gitu. Jadi terus kan beli aja ya. Bohong banget, udah lama pengen meja itu. Mengapa berat ungkapkan cinta? Padahal ia ada dalam rindu dendang. Dalam rindu dendang. Dendang. Hening malam. Ini rumput kering banget ya. Ibunya gak pernah nyiram nih. Hai bu, tanggung jawab bu. Bu Gita. Pupuk ngutu tiap hari dimasukin sini. Eh kok cantik sih. Gelap. Biasanya kalau mau pergi, yang rempong, yang cewek, yang cowok. Kalau si abang, rempong si abang. Cari kos kaki aja, cari warna hitam biar match. Kita udah sampai di parkiran seperti biasa di Mall MOG. MOG atau MOG? Mok. Di Mok ya. Biasa kita nyebutnya di Mok. Dan kita mau beli apa? Tempat ikannya terlebih dahulu. Akuarium yang bulat itu di ya. Di sini. Ntar ikannya beda lagi ya? Beda lagi ikannya. Excited enggak? Ntar beli cowok cewek cowok cewek cowok cewek. Terus dikawinin. Loh. Tasnya dibawa. Kamu kemana sih? Cari pomade. Pomade. Biasanya di sini, kok nggak ada ya? Pomade-nya pindah nggak tahu kemana. Terus beli di? Nggak ada kayaknya di sini. Next aja deh. Gak apa lah, ntar ntar aja buru-buru pomade. Harga apa aja? Kamu nggak benar. Jadi kemarin tuh sempat lihat akuarium bulat gitu, dan sekarang kita ambil. Semoga bisa awet bertahan lama. Dan semoga masih ada akuariumnya. Tara, ada akuariumnya. Kok ini? Iya, bulat kok. Nih, ada permatanya nih. Ini bonus ini, pasir. Lucu nih, kecil. Buat kecebong. Bagus tahu ini. Gila, sejuta ya harganya. Nggak jadi. Kalau ini berapa? 100 ribuan. 137. Fix jadi ambil ini? Ini ya. Atau yang ini? Kasian banget kecil ya. Itu apa tuh? Ini batu-batu. Batu bara. Batu-batu. Biar nyaman ikannya. Ini pohon-pohon nggak? Rame ya? Berapa? Mahal? Mahal. 50 ribu. Ntar mau ikan warna apa?
lucu ya. Warna pelangi. Ternyata permatanya display cuma dapat botol. Untung kita beli ini. Batu. Ntar kalau beli ikan, kalau ada pohon-pohon beli ya, lucu ya kali ya. Penuh pak. Gak bisa gerak ikannya. Ini beli spray. Rencana mau diisi kayak minyak zaitun gitu buat jemur ya, langsung cocot gitu. Kayak kuaci ya. Efek diet ya. Terus beli apa? Cas HP di mobil. Akhirnya udah beli. Tinggal beli ikannya sama itu apa yang blub itu loh. Kita mau mancing dulu ke laut beli ikan. Lucu loh ibu ini. Lihat begini enaknya ke sana. Tuh, sana nih. Tuh. Enak ini tahu ini loh. Ini lebih enak nih. Tuh, baunya sampai sini tuh, udah. Baunya tuh. Itu baunya always ambil uang. Sebelum. Biasa aja ngomongnya. Belanja. Ada ketawa baru dari Gita. Gimana? Gak denger? Cute banget ya. Pasti mau minta sesuatu. Apa? Oh maaf pak, aku mau denger. Kau pengen lemari. Pengen makan. Gak digubris sih. Oh iya. Tuh makan banyak banget. Pengen lemari. Yuk beli yuk. Sama pengen beli meja. Ayo beli ayo. Ah bohong. Ya ayo. Serius? Iya, tapi kredit. Curang. Boleh tuh kredit ya? Iya, boleh. Ya. Nih. Pengen banget ini. Idaman kan? Bagus banget. Isinya 1,5. Ini beda. Ini sama ini bukan satu set. Boleh dudukin enggak? Boleh dong. Ayo. Kamu aja sini. Oke. Ada yang bisa dibantu? Pantes loh. Boleh deh dibeli ya. Kayak startup gitu ya. Nah, ini nih. Berapa? 450. Ya. Soalnya barang-barang di rumah itu berantakan banget. Baju Gita sama baju gue tuh jadi satu. Wagi lah sih ya. Ya, boleh deh. Worth it nih. Atau ini lebih murah 300. Jelek ah, bagus ya, itu. Itu bisa digantung. Tapi selisih 300. Selisih 150. Lah iya, orang cuma selisih 100 kan. Ini lebih multifungsi dua. Alah, tinggal beli iya aja. Tinggal bilang iya aja loh. Iya apa enggak? 1, 2. Kamu gimana? Betul enggak? Ya aku sih iya aja. Ya udah ambil. Ya udah. Laper mata dah. Laper mata. Kayaknya kita enggak jadi ambil lemari. Ada yang lebih penting dari lemari. Ada lebih penting dan lebih urgent. Harganya lebih murah lebih dan murah dapatnya juga. Lebih banyak. Betul. Kita beli. Tada. Kita beli tempat meja makan dan juga meja kerja. Buat editing video. Ini tuh beli satu, gratis satu. Next ya, nih nabung dulu. Nabung berapa sih? Berapa sih? Gak ada harganya? Gak ada, bukan. Gak ada harganya. Kalau ini 700.000. Ini 800. Yeay, udah masuk mobil nih. Siap taruh rumah? Sip? Seneng banget dong. Yeay, finally sampai di Tugu Ikan. Tugu Ikan. Iya, udah sampai di tempat. Apa ya? Nemo. Lucu banget. Lucu kan? Ikan hias. Bingung. Lucu banget ya. Kita udah dapat. Yeah, dapat ikannya. Dapat 4 ya. Jadinya ambil yang kuning. Ternyata yang warna putih mahal banget. Ya nggak mahal sih, tapi sayang aja kalau ntar mati gitu. Udah sampai rumah. Hati-hati bawa ikannya. Iya nih ikannya kasih. Gelap ya. Tuh tadi kan mau beli roti kan. Oh iya lupa. Kebiasaan sih kamu. Seksi gaya udah ngantuk duluan ya, hati-hati di rumah. Bye. Sampai jumpa malam minggu depan versi pacaran ya nih.
Asik. Perkasa banget ya, Pak. Perkasa. Tahan lama. Sayang, ini mau ngatur apa dulu? Ikan. Meja. Ikan. Ikan sama meja. Taruh mana ikannya? Sama saja. Yes. Berantakan ya. Yuk, dipersiapkan. Kita unboxing. Yeay. Gak ada permatanya. Coba. Kayak astronot gini. Udah dibersihin. Kasihan ikannya. Sambil makan. Hah? Tinggal dikit. Kurang gak ya? Enggak lah. Tuh kan lucu banget. Ikannya bisa tidur di sini. Aku mau bikin lubang gitu buat tidur. Terus gak bisa keluar. Lucu banget. Sabar ya, habis ini kamu punya tempat tinggal baru yang nemeni kita setiap hari, melihat kegiatan kita setiap hari. BTW? Apa? Kok kotor? Apanya? Oh, ininya kotor. Oh iya, belum dibersihin ini. Kasih tisu nih. Dipegang. Selamat datang di rumah Dava kita. Loh, dia kok ke bawah? Lucu. Dia pusing ya? Ayo, kok pusing? Pusing. Loh. Loh, mati ya? Enggak. Masih pusing kayaknya. Kena apa? Tadi jalan. Ya, masih pusing. Enggak. Loh. Coba dikasih makan habis ini. Tinggal satu. Oh, aku mati. Mulai pusing tuh. Nah, udah gerak. Kok ikannya gak mau gerak? Jangan-jangan air kita enggak. Tuh. Oh iya, masih dia pusing. Kena kendaraan. Untung gak mati. Kasih makan. Makan. Lucu ya? Lucu. Ya, lucu banget. Ayo makan. Di sini ngasih pohon-pohon tadi. Iya. Yeah. Dimakan. Nah, ampun ditarik loh. Nah, kita bisa makan-makan di sini, kita bisa bikin video di sini. Dan jadi potong buat tempat kerja, buat makan dengan harga terjangkau. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kita beli perabotan rumah, terus dan juga beli ayam, ikan peliharaan. Jadi ditunggu video selanjutnya kita, vlog kita, keseharian kita. Semoga videonya menghibur kalian. Menginspirasi kalian semua. Ya, kita mau bersih-bersih. Menikmati kursi meja baru. Iya, betul. Dadah, bye. Thank you.